Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku sekalian, video kali ini adalah kelanjutan dari pemasangan TV Android, teman-teman. Head unit Android ya. Jadi video kali ini ingin memasang, teman-teman, nih, apa namanya, kamera belakang, kamera mundurnya, teman-teman ya. Kamera mundurnya. Ini di sini ada petunjuk instalasinya sebenarnya, teman-teman ya. Nah, ini. Ini ya alat-alatnya, teman-teman nih. Kameranya. Kamera dan ini, teman-teman ya. Kabel yang ke depan, kabel signalnya ini, teman-teman. Oke, langsung aja kita buka dulu. Jadi nanti ini akan saya lewatkan sini, teman-teman nih. Rencananya di sini, teman-teman. Kameranya di sini ya. Di sini, teman-teman nih, kameranya nih. Nah. Sini ya. Nanti kita lewatkan sini, teman-teman nih, kabelnya. Kita harus bongkar dulu nih ya. Kita kendorkan dulu nih. Oke. Dan untuk mengambil jalur stromnya nanti dari sini, teman. Dari sini ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kita mulai bongkar nih. Ini untuk ambil stromnya dari sini, teman. Oke, kita lanjut, bro. Jadi kita ini, teman-teman ya, nanti terkoneksi ke sini nih, tapi lewat jalur sini, teman-teman nih. Ya, nyampe nggak nih kira-kira? Kemudian kita nih ngambil storm ini nanti, teman-teman ya. Mundur ya, lampu mundurnya mana kira-kira nih, kalau nggak salah ini nih, membawa itu kamera mundurnya nih. Oke. Bisa nggak dimasukin ke sini? Nah, di sini teman-teman ya. Oke, bolo. Nah, ini kan power supply-nya ya. Power supply ke ini. Kamera ini, teman-teman ya. Ada dua buah kabel nih. Min sama plus. Tolong lebih tarik deh. Putar-putar deh. Ini nanti akan terhubung ke head unit depannya, teman-teman ya. Nah, yang satunya ke kamera di sini, teman-teman ya. Kita ke gabung sini.
kita gabung sini. Oke teman-teman ya, ini jadi nanti ini kita sambungkan ke setrum ini ya, setrum apa namanya, mundur ya, setrum ini, setrum mundur apa, setrum lampu mundur teman-teman. Kita cari nanti setrum lampu mundur teman-teman ya, ini kalau salah ini lampu mundurnya. Kita solasi dulu. Isolasi yang rapat teman-teman ya, biar nggak konkret. Panas. Nah, selesai nih teman-teman ya. Ini harus isolasi juga nih teman-teman nih, biar nggak lepas. Yang rapi teman-teman. Nah, tinggal nyambung ke power ke sini temen ya, setrum. Anu deh, tolong di kamera mundur deh, di kontak terus gigi mundur deh. Kontak aja, jangan dinyalain. Di gigi mundur ya, kamu naik. Kayaknya ini kalau salah ini yang ini teman-teman ya. Kontak. Udah. Oh ya, matiin. Oke, udah. Oke, ini teman-teman ya. Nah, ini kita cari dulu main pass-nya ini teman-teman nih. Ya. Ini kamera ini nih. Kita kupas dulu nih. Teman-teman, nah ini udah saya kupas teman-teman ya. Ke gigi mundurnya kita harus nyari pesennya, tapi biasanya mainnya ini ya, warna hitam ini ya, ini pesennya. Kita cek dulu strumnya nih. Gigi mundur, kontak. Hah? Wah, ada tegangannya teman-teman ya. Ya. Coba kalau kesini ini sama main nih. Oh, berarti mainnya yang ini teman-teman ya, ini nggak mau nih. Nah, sekarang kita pindah ke bodinya nih. Ada teman-teman ya. Main. Kurangan mungkin ini. Nah, ada teman-teman ya. Berarti plusnya ini mainnya emang hitam nih. Mainnya hitam teman-teman. Oke, tinggal kita connect teman-teman. Ah, matiin nih. Matiin kontaknya. Kita mana tadi nih? Nah, ini teman-teman nih ya. Warna merahnya itu plus. Warna merahnya plus. Kamera belakang.
kita pasangkan di sini teman-teman. Kita mengkemin aja teman-teman ya. Pokoknya kita sambung teman-teman di sini ya. Gimana caranya? Yang penting kuat. Yang panjang dan teman. Ya, yang penting rapat kuat terus disolasi teman-teman ya. Sebenarnya mainnya ini bisa teman-teman ke bodi sini ya. Bisa ke bodinya. Solasi aja. Pada kepo liat itu. Hah? Pada lihat. Nanti. Itu. Iya. Itu. Mama no. Bagus. Selebritas. Oke teman-teman, ini udah selesai ya, penyambungannya udah sasul dan nih power supply-nya ke kamera ini ya. Jadi waktu penyambungan nggak secara detailnya, yang penting sambung aja teman-teman yang ini dapat setrum nih kameranya. Dan sekarang tinggal ini teman-teman, narik kabel ini ya ke depan, kabel sinyalnya ini ya, sinyal videonya ini kita tarik ke depan nih teman-teman ya. Jadi nanti akan terhubung di head unitnya nih ya. Nanti akan saya lewatkan sini teman-teman nih. Nah, ini saya buka teman-teman ya. Nah, lewat sini nih. Sini ada baut nih dua nih. Kita bongkar. Kita selipkan sini ya. Kemudian ini ya, ini jalur kabelnya sini ya dari belakang. Masuk ke dalam teman-teman ya situ. Nah. Luar dalam. Oke, kita mundur dulu. Nah, ini ya bagian depan. Masuk ke karpet. Kemudian masuk ke head unit, teman-teman ya. Situ ya. Ini kita buka dulu, teman-teman. Ini ya. Datang. Ini ya, kita buka dulu, teman-teman. Kita masukin sinyalnya nih. Kita sobek aja dulu
Woi, bro. Oke, beres teman-teman. Ini ya, udah tinggal masukin ke dalam sini teman-teman ya. Diselusupkan ke sini teman-teman. Sebenarnya sini bisa, cuman kan enggak bagus. Jangan di situ. Bang. Mau lampu sana kenapa gue? Boleh. Oke. Beres teman-teman. Kita selesai dulu nih. Tuh lelah juga rupanya. Teman-teman ngopi teman-teman. Tak bongkar dulu tuh. Belum lah. Lu santai aja. Heeh. Lu doang sendiri enggak ada temannya. Ada lah, ada. Nah, ini teman-teman nih. Alurnya ke sini ya, alur ke depan ya, ke head unitnya. Sini terus. Ngumpulin buat beli ini. Apa? Beli ini ngumpulin. Oke. Okay. Ya, ntar dorong lewat. Oke guys, saya mau beli dulu guys. Oke, oke teman-teman, ini udah selesai ya, udah beres. Kamera belakang penyambungannya udah rapi. Ayo, Sam. Tinggal kita masang. Nah, ini teman-teman sini ya. Ini doang udah. Kebalik ya teman-teman ya. Mengkonon. Sebenarnya masang baut mah gampang teman-teman, jadi nggak saya perlu ajarin. Beres, tinggal masangin teman-teman ya. Oke, dan oke teman-teman ya, kita tinggal nyambung aja nih ya ke head unitnya teman-teman ya. Nih kabel ini beralih. Nah, sini teman-teman ya, ada kamera ini nih ya, mundurnya kita tancapkan sini teman-teman ya. Sini. Kemudian yang ini ke ini back teman-teman ya. Misalnya back ini warna apa nih? Pink apa nih ya? Nah, kita sini ini. Kita gabung ke sini teman-teman nih. Kemudian kita solasi ya.
Udah selesai nih ya, tinggal ngetes aja nih teman-teman nih. Kita sulasi dulu nih. Oke teman-teman, udah beres ya. Kamera mundurnya udah kita pasang. Sekarang kita tinggal pasang ini ya nih ya. Nah, udah kayak gini teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa nih. Nah, tinggal ngetes teman-teman ya. Kita tes. Coba kita tes di kontak. Nih. Cari hidupin. Matiin aja. Di anu mundurin parkir. Ini parkir. Nah, kelihatan kan? Belum, posisinya belum pas teman-teman. Kita pasin dulu nanti ya. Coba di netralin. Netral. Masukin lagi. Nah, netral. Oke, kita pasin dulu teman-teman. Coba nih, di netralin. Netralin. Udah. Di masuk gigi, mundur. Langsung pindah ya. Jelas banget tapi gambarnya di belakang teman-teman ya. Tuh. Oke, teman-teman ya. Demikian ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel Gunung Jambu Teknik dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.